Ku merayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam sedih aku selalu mengadu. Tunjukkan padaku. Ku aktifkan radarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Dalam kesabaranku melangkah menjemputmu. Cinta dalam hati akan aku jaga hingga Allah bersatukan kita. Jodoh dunia akhirat, akhlakmu rahasia. Tapi kau ada di rasa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Ku aktifkan radarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Ku merayu-rayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam sedih aku selalu mengadu. Siapa dirimu? Jodoh dunia akhirat, akhlakmu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Bukan cinta yang memilihmu, tapi Allah yang memilihmu untukku cintai. Jodoh dunia akhirat, akhlakmu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga abadi. Mentari pagi tersenyum tenangkan hati. Sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Doa rinduku terjawab karena hadirmu. Kita
bersama melangkah bahagia. Meski kita dipertemukan tak sengaja, tapi ku yakin rencananya yang terindah. Ketika Mbak Finda mendapati suaminya ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada kejelekan dari suaminya, maka tahanlah kesabarannya, tahan emosinya, jangan sampai juga mengeluarkan kata-kata untuk menggugat cerai suaminya. Nabi telah memberikan peringatan keras bagi para istri yang berani menggugat suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ayyuman ru'atin sa'alat zawjat tolako min ghairi ba'sin fakharumun alihal jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka diharamkan surga atasnya. Ini ibu sekalian, bagi Mbak Venda, tolong jangan sampai menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang benar yang dibenarkan oleh syariat. Dan alasannya benar sekali di situ, tidak mungkin kita jelaskan di sini. Jadi intinya kesimpulannya adalah kedua mempelai masalah rumah tangga menjadikan keluarga ini, keluarga kita semuanya, bukan hanya sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Itu yang kita inginkan. Kumpul besok di surga sama istri kita, kumpul besok di surga sama anak-anak. Masuk jenengan katanya ini surga pilihan tak? Kan tidak sama mereka. Dan ini maaf bahwa tidak lama lagi dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat kita solusi dan Anda Javinda dalam mengarungi batas rumah tangga nanti sehingga mendapatkan kehidupan yang samawa. Ini sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti acara berikutnya, acara inti mempelai berdua, yakni Nanda Fahridul Alasyia Khairullah dengan Nanda Javinda Syahada Alivia yang akan diberikan sebagai walinya, yakni Bapak Ali Supriyata. Kepada Mas Fahridul sama Pak Aris menjabat posisi yang telah kami siapkan. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda Hafizul Ayasi Khairullah bin Abdul Wahid kepada putri saya Devinda Sahada Alivia dengan mas kawin cincin seberat 2,3 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Devinda Sahada Alivia binti Bapak Haris Supriyanta dengan mas kawin yang telah disebutkan dibayar tunai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amin. Barakallahu lak wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Barakallahu lak wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Amin. Barakallahu lak wa jama'a wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma alif baina Hafizul wa Jafinda kama alafta baina Fatimah wa Ali. Amin. Allahumma alafta baina Hafizul wa baina Devinda kama alafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin.
Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana, Allahumma barik fi istima'ina, Allahumma barik lana fi ta'amina, Allahumma barik lana fi syarabina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Membangun cinta, membangun syurga.